Di video kali ini gua akan patching ini nih, parlet menggunakan HP Android ya. Ini parlet menggunakan Arnet WiFi ya. Terus, cara patchingnya kita ke Google Chrome. Nah, setelah Google Chrome ini pencariannya Appolet Picture Finder ya. Appolet Picture Finder di set, terus ini klik. Nah, ini diklik Appolet Picture Finder. Nah, parletnya ini gue menggunakan 7 channel, bukan 7 channel. Yang satunya itu dimmer. Dimmer yang duanya red. 2 red, 3 green. Green, 4 blue. Yang limanya shutter. Oke. Udah segitu aja pencariannya, terus di search. Nah, di sini banyak ya. Kita mencari yang cocok aja di sini nih ya. Misalkan gua tekannya nih di LP08, lihat dulu ininya. Dimmer, red, green, blue, shutter, color, macro, speed. Nah, coba gua yang pilih yang Big Dipper aja ya. Big Dipper. Coba download. Nah, ini setelah di download terus itu ke pindah ke file manager, ke download tadi, mana download, download. Nah, download ini Big Dipper LP08 ya. Terus ini disalin, disalin ke main perkenal, terus ke picture lib larinya nih, picture lib. Nah, disalin di sini ya, kita salin di sini. Oke. Nah. Oke, setelah itu di close dulu. Setelah itu buka Arnet Control. Setelah itu tekan titik 3. Tekan patch. Nah, di sini kau disambungkan dulu ke Arnet WiFi-nya. Nah, di sini ada Arnet WiFi, klik. Nah, ini udah. Setelah itu ketekan titik 3 ke patch sini lib. Nah, tadi apa namanya? Ini Big Dipper LP008 ya. Coba Big Dipper LP008 ada ya ini nih. Big Dipper sama kan LP008. Nah, kita tekan ini, terus ini karena gua menggunakan satu piece ya, jadi satu aja, kalau banyak ya banyak semuanya. Terus tekan patch each, setelah itu exit. Nah, di sini udah ada nih red, green, blue. Nah, di sini wadah ada dimmer, red, ini langsung nyala, ini berarti outnya salah. Nah, ini langsung on tadi ya, coba di clear dulu. Nah, ini langsung nyala ini ininya. Nah, ini dimmer. Nah, ini langsung nyala putih ya, langsung nyala putih. Kalau di clear ini berarti belum cocok, ini biarin lah. Wah, ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini nge-dimmer ini langsung nyala putih ya. Tuh. Tuh, cara main terus main di save-nya tekan LP08. Jadi save it. Dimmernya dipulin. Nah, ini pull. Kok tumpuk? Kurang jauh mending balik-balikan deh. Ya. Sebaik ini segini, terus di save, terus new, terus main dimmer, main dimmer. Si size nya dibesarin, udah mentok. Nah, tuh kan, nah ini udah tuh, udah ya tuh, ini udah cocok. Setelah itu coba di record di Qlist, di sub, nah di sub record
Oke. Nah, itu di back exit. Nah, di exit coba dinyalakan. Nah, udah tuh. Lagi-lagi. Nah, udah main dimmer. Ya. Oh. Sip. Yes.